Pemirsa, rumah panggung calon pengantin pria di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terbakar. Akibatnya uang mahar 50 juta rupiah hangus. Kepanikan terjadi saat 5 rumah petak di Tarakan, Kalimantan Utara terbakar. Kobaran api membakar sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu di Jalan Matiro Bulu, Kecamatan Malustasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mulai terbakar membuat api cepat membesar. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kejadian ini, tak hanya menghabiskan seluruh bangunan, namun juga menghanguskan perhiasan dan uang tunai 50 juta rupiah. Uang tersebut direncanakan digunakan sebagai ulangin. Uang tersebut rencananya akan digunakan sebagai mas kawin atau mahar yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik. Persiapan uang panai. Uang panainya. Iya, emas. Uang panainya. Berasnya juga. Kalau uangnya sendiri ada berapa? Uangnya 50, kurang lebih 50 juta. Kurang lebih 50 juta ya? Oh ya. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap pekat membakar 5 petak rumah kontrakan di Kampung 1, Tarakan, Kalimantan Utara. Besarnya api membuat panik penghuni rumah kontrakan. Petugas yang datang segera memadamkan api. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara dan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan melaporkan.